Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Anda akan berada bersama saya di sini. Kita sekarang berada di PPV, Pusat Pemberian Mesej SMK Sultan Abdul Jalil. Dan hari ini saya akan bawakan kepada anda bagaimana perjalanan untuk anda bila berada di sini. Jom. Okay, pintu masuk berada di bahagian kantin. Hanya satu laluan sahaja. Saya pastikan anda masuk di pintu yang betul. Mula-mula, anda perlu scan dahulu pas jadual anda dan cek suhu. Kemudian, anda masuk ke stesen yang pertama iaitu di stesen pendaftaran. Okey, semasa pendaftaran, anda akan duduk bersama dengan penjaga atau ibu bapa masing-masing. Okey, selesai saja pendaftaran, kita akan berstesen yang seterusnya. Adalah stesen yang kedua iaitu ruangan menunggu. Okey, sebaik saja berada di sini, kamu akan dipanggil untuk menerima suntikan di dalam dewan nanti. Okey, sebaik saja selesai menerima suntikan vaksinasi. Ya, anda akan pergi menuju ke ruangan menunggu bersama dengan ibu bapa anda dan dalam tempoh masa 10 hingga 15 minit. Okey, sekiranya tiada apa-apa kesan yang memudaratkan, kamu akan menerima kad vaksinasi sebagai bukti bahawa anda telah menerima suntikan. Okey, sebaik saja anda menerima kad selepas vaksinasi, okey, anda akan terus keluar melalui pintu hadapan ke pintu utama dan terus keluar bersama dengan ibu dan ayah anda. Okey, pesanan kepada pelajar-pelajar yang akan menerima vaksin pada hari esok. Yang pertama, pastikan kamu hadir bersama dengan ibu atau ayah ataupun penjaga kamu. Yang kedua, pastikan kamu membawa kad pengenalan. Yang ketiga, pastikan kamu membawa handset yang mengenai apps MySejahtera kamu. Yang paling penting, pastikan kamu memakai mask ataupun penutup muka. Akhir sekali, tahniah dan terima kasih kerana anda bersedia untuk menerima vaksinasi. Dan semoga dengan usaha yang kita buat ini akan sebagai satu usaha untuk melindungi diri kita dan kita semua. Dan semoga wabak ini akhirnya terhapus dan kita dapat kembali normal seperti biasa. Terima kasih.